sini biasanya di sini. Nah. Yang nggak terima maksudnya kan kamu ngapain kok perempuan main sama laki-laki, aku suka digituin gitu. Aku bilang dia udah jiwa perempuan bukannya laki-laki lagi, aku bilang gitu. Suka curhat. Itu bener ya, ala-ala itu. Ala-ala Miss Universe. Ala-ala acting. Lihat aku itu bukan seperti orang gitu, sasarannya itu aja ya, digebuk lah, ditendang lah gitu. Hampir dibunuh iya gitu. Dia kebanyakan pakai lapat-lapat Islam itu, astagfirullah, Allahu Akbar, kayak gitu-gitu mereka. Mas, aku bukan pengurus loh. Iya, tapi kalau misalkan anggota biasa dimasukin tar... pejabat-pejabat bicara yang aneh-aneh dan homofobia itu, saya jadi teringat bahwa rawan gitu buat saya sekarang maupun kawan-kawan. Saya dituduh anti Pancasila, saya dituduh tidak beragama. Saya bisa kabur dari Indonesia, tapi saya nggak mau melakukan itu karena saya cinta Indonesia. Kalau misalnya tetangga tahu tentang identitas saya, pasti kami tidak segan-segan akan diusir dan dipermalukan. Di Indonesia jauh lebih mundur karena memang ketakutan para orang-orang ataupun yang duduk di pemerintahan adalah Indonesia dicemaskan akan mengikuti negara-negara maju dengan pernikahan sesama jenis. Itu bukan goal besar kami. Sebenarnya kami di sini hanya minta untuk dihormati saja, dihargai, dilindungi, dan dipenuhi hak-hak.